mutusin untuk kembali sama-sama dengan Flora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi SCTV akan menyuguhkan sinetron terbaru untuk kita menemani bulan Ramadan kita. Sampai dia tahu soal hubungan ini. Tentunya kisah yang akan disajikan tidak akan kalah dengan kehebatan tajuk cinta, cinta setelah cinta maupun takdir cinta yang kupilih. Perasaan gue, yang bisa sama Denny itu cuma gue yang ada bisa yang lain karena cuma kisah gue. Antara cinta dan perseteruan menyelimuti dalam kisah Bidadari Surgamu, tentunya kalian akan sangat penasaran. Sinetron ini akan mengisahkan percintaan antara Dennis dan juga Sakina dan juga perjalanan cinta mereka. Hai calon mertua, jangan mimpi kamu. Dan tentunya tokoh antagonis ataupun wanita pihak ketiga akan menjadi semakin menggeramkan film Bidadari Surgamu. Sakina cuma anak buangan yang gak pantas jadi calon. Dan pastinya ada juga tokoh yang teraniaya yang pastinya kalian pun akan dibuat geram dan juga sangat prihatin. Gue doain ibu kandung lo meninggal. Dan kalian pun akan disajikan dengan pemeran yang sangat profesional dan juga ganteng-ganteng dan cantik-cantik tentunya. Pengambilan latar yang bagus dan kisah yang sangat menarik tentunya akan membuat kalian makin penasaran untuk mengikuti sinetron Bidadari Surgamu. Masa kamu tahu? Aku terusir dari kehidupan Dennis. Kisah kehidupan Dennis dan Sakinah yang mungkin saja terjadi dalam dunia nyata sungguh sangat menyedihkan namun juga sangat mencengangkan. Dan kalian pun akan disajikan adegan-adegan baper yang bikin kalian senyum-senyum ya, seperti saat kalian melihat adegan Shiva dan Davri. Nah, kalian tahu kan kira-kira? Gue sama Namira udah nikah. Dan tentunya kalian pasti akan sangat penasaran dengan kisah Bidadari Surgamu. Tunggu saatnya di bulan Ramadan nanti dia akan datang menemani kebersamaan dalam Ramadan kita. Namira sekarang istri saku. Kisah cinta yang tidak berjalan mulus, penuh dengan lika-liku dan penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Nah, akankah Sakina dan Dennis bersatu di kemudian hari? Walaupun kamu udah nikah sama Sakina, kamu tetap milik aku. Dan pastinya kalian akan makin geram ya ketika dihadapkan dengan tokoh antagonis yang sangat-sangat menyebalkan. Tentunya makin penasaran kan dengan kisah Bidadari Surgamu? Jangan lupa nantikan terus di SCTV dan terus setia bersama Gogo Joba. Terima kasih, bye-bye.